tentang pemerintah daerah pada kepala daerah atau wakil kepala daerah diumumkan oleh pimpinan DPRD kepada menteri melalui gubernur sebagai wakilan Bapak Adnan Syahkan Adi MM selaku Bupati Bangka Barat baru mau memasuki tahun ketiga, namun telah banyak keberhasilan dan prestasi yang diraih selama kepimpinannya. Kabupaten Bangka Barat yang hebat. Bangka Barat menjadi Bupati Bangka Barat bagaimana merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 menyatakan pemberhentian, menetapkan pemberhentian. Tahun 2016 pembentukan Provinsi Kepulauan 217 tambahan Undang-Undang Indonesia Nomor 2033 dan disahkan sebagai Bupati Bangka Barat. Kedua, usulan Bupati Bangka Barat Bapak Haji Pakanali dan Ketua DPRD Bangka Barat